Kami menolak PPKM di Maluku, artinya menolak instruksi wali kota nomor 20 tahun 2021, karena di dalam instruksi wali kota nomor 20 tahun 2021 terdapat upaya melawan hukum karena bertentangan dengan hukum yang kedudukan yang tinggi, yaitu kami meyakini betul bahwa sholat di masjid adalah merupakan pahala yang terbaik, sehingga kami menolak surat kedaran itu kita sama-sama tahu bahwa yang berhak ditutupi dari masyarakat hanya rahasia negara. Sedangkan untuk anggaran corona atau anggaran COVID-19 itu bukan merupakan rahasia negara. Maka wajib untuk memberitahu dan transparan terhadap masyarakat di Kota Ambon. Hanya berlaku bagi mereka yang namanya terdaftar sebagai yang wajib divaksin, namun kalau semuanya disamaratakan, maka ini terjadi cacat hukum. Kemudian yang kelima, meminta kepada pemerintah Kota Ambon melakukan evaluasi pada setiap rumah sakit yang menyatakan setiap orang yang meninggal selalu dikaitkan dengan coronavirus 19. Untuk itu kami meminta untuk dilakukan evaluasi kepada rumah-rumah sakit, karena sampai detik ini tidak ada orang yang mati karena corona di jalan, tapi selalu mati karena corona di dalam rumah sakit. Jadi kami meminta evaluasi kepada pihak rumah sakit. Yang keenam, kami menolak dan mengutuk keras masuknya tenaga kerja asing ke Maluku. Hari ini isu yang berkembang bahwa tenaga kerja asing akan masuk ke Maluku. Kami menyatakan menolak tenaga kerja asing untuk masuk di Maluku. Anak negeri saja belum disejahterakan, apalagi kita mengesejahterakan orang asing. Kita meminta untuk bagaimana hal itu tidak boleh. Kenapa tuntutan ini harus ditindaklanjuti oleh wali kota. Kemudian yang terakhir, kami masa aksi mengutuk keras tindakan agresif dari Satpol PP yang bekerja di dalam kantor wali kota Ambon, yang melakukan pemukulan terhadap masa aksi secara tiba-tiba karena tidak mampu berjalan secara akademik hukum untuk masa aksi. Dalam hal ini kami masuk dengan melakukan pernyataan-pernyataan yang dilandasi dengan ancaman-ancaman hukum. Namun di dalam ini pemerintah Kota Ambon Satpol PP sendiri belum membaca instruksi wali kota nomor 20 tahun 2021, sehingga membuktikan bahwa semua yang berada di dalam kantor wali kota tidak tahu instruksi wali kota itu macam apa, sedangkan kita membaca itu dengan jelas. Untuk itu kami masa aksi hari ini menyatakan menolak dan menyatakan pemerintah Kota Ambon harus menindaklanjuti 6 poin yang kami ajukan sebagai poin tuntutan. Jika tidak, maka kami akan melakukan aksi-aksi berikutnya. Ingat, aksi tidak hanya sampai di sini, tapi kami juga akan menuntut. Kita akan apresif, kami memiliki sebuah bukti video
bagaimana mereka menginjak-injak masa aksi, bagaimana mereka memukul-mukul teman masa aksi. Kami akan menggugat itu di pihak, dan kami akan menempuh jalur hukum untuk bagaimana menindaklanjuti masalah tersebut. Hari ini kami memiliki bukti, ada beberapa orang memarahi teman-teman masa aksi. Untuk itu mungkin itu saja surat dan itu saja konferensi pers yang dapat saya sampaikan. Saya harap Bapak Wali Kota harus belajar hukum kembali untuk bagaimana bisa membuat aturan itu dengan lebih baik. Kenapa tidak mengeluarkan perwali tapi mengeluarkan sipol? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Simpan.
Thank you.